بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ولا حول ولا قوه الا بالله قال منور رحمه الله إن قال وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه متفق عليه يحب نفسه لا يؤمن احدكم نافل في نفل الكمال لا يؤمن احدكم tidak menjadi sempurna iman hatta sehingga yuhibba ia mencintai li terhadap saudaranya fiddin terhadap saudaranya Seagah, seagama yaitu sesama mus, muslim ma yuhibbu apa yang mencintai ia li untuk dirinya sendiri kamu senang tidak kalau mendapatkan duit satu miliar senang lah kalau kamu nggak dapatkan apa-apa tapi saudara kamu muslim mendapatkan satu miliar seneng nggak pegel lah layu nah, nah minu itu nggak sempurna imannya seorang kok dia tuh dapat aku ndak layu nah, minu itu kalau kepingin sempurna imannya ini kamu seneng saudara kamu dapat satu miliar seperti senengnya sama diri kamu alhamdulillah kamu dapat alhamdulillah ya allah alhamdulillah seneng saya seperti kamu seneng seperti kamu mendapatkan satu miliar itu Wah, ini sempurna iman kamu. Hah? Enggak sempurna iman seseorang, Eli itu sehingga ia senang kebaikan terjadi pada saudaranya, seperti senangnya sama dirinya terjadi pada dirinya. Mafhumnya, mafhum berarti yang senang balak terjadi sesama, kepada orang Muslim, kerugian terjadi sama orang, orang Muslim berarti orang itu benar-benar tidak -benar beriman atau tidak sempurna iman imannya kapok kuala taku itu ya kan gitu rasa no misalnya lah ini ini hati-hati ini kalimat ini ini bisa bahaya loh ini merugikan kamu ini mengurangi iman kamu drastis iman kamu keluar berarti kamu tadi itu apa mafhumnya juga kamu harus susah terhadap kejelekan yang terjadi sesama muslim seperti susahnya terjadi pada kamu gambarnya begini kamu dapat satu miliar tapi saudara kamu rugi satu miliar kamu susah ya Allah aku seneng memang dapat satu miliar tapi kasihan itu ya Allah dia nggak seneng terhadap saudaranya weh penting aku udah ngurus yang penting anak ini enggak egois ini bukan sifatnya orang mukmin. Dia peduli kepada saudaranya seperti pada dirinya. Ya Allah, sana rumahnya hancur, saya rumah saya selamat tapi rumahnya sana hancur. Astagfirullah ya Allah, tampung, dibantu, di itu, diperdulikan begitu. Ya Allah, dia sakit. Walaupun saya sehat tapi dia sakit. Ya apa? Udi diusahakan pengobatannya. itu mukmin. Itu mukmin. Sempenting anak sehat, peduli apa orang sakit. Kalau biar regut tadi turuh enggak bisa begitu. Karena itu Nabi SAW menggambarkan, Wallahi la yu'minu, man syab'an ja'i' wa huwa ya Demi Allah enggak menjadi beriman tuh dengan dengan sempurna. Malam hari tidur kenyang menikmati tidurnya pulas membiarkan tetangganya dalam keadaan lapar dia tahu. Enggak begitu orang mukmin. Enggak begitu orang orang mukmin. Karena itu hati-hati uh, dalam kita bersikap ya mungkin saya sering itu menerangkan itu ada satu orang sukses dalam kerjanya kemudian pasarnya terbakar semua terbakar cuma punya orang ini dong enggak karena memang dia orang soleh wah oh, dikasih tahu semua terbakar angus cuma anda yang terbakar senang dia alhamdulillah alhamdulillah setelah itu dia berpikir astagfirullah saya senang sendiri tapi saudara saya puluhan tidak senang sekarang ini Astagfirullahaladzim berarti saya tidak sempurna imannya Digodohi 30 tahun sholatnya semuanya Selama ini berarti aku 30 tahun Imanku tidak karuan ini berarti Digodohi ibadahnya, puasanya, sholatnya digodoi semuanya lah, Kita ini keliru kadang-kadang Lihat berita TV Apa? Ini gara-gara nggak -gara, ya usah begitu Hah, Tetap kita harus melakukan satu sikap sedih ketika saudara kita dalam keadaan sedih senang ketika dalam keadaan senang kepada mereka itulah orang yang orang yang beriman begitu intinya begitu kemudian li akhihi di sini adalah ukhuwah dinia adapun ukhuwah watonia ukhuwah basyariah itu istilahnya kamu istilah baru ukhuwah itu hanya masalah din innamal mu'minuna ikh Ikhwala. jangan nanti karena ukhuwah watonia yang dibuat istilah, ukhuwah basaria yang dibuat istilah, tapi kita menciptakan permusuhan dan menghilangkan ukhuwah dunia. Kita harus jaga ukhuwah watonia, hubbul waton minal iman, paham nih? Ya? Ukhuwah watonia kita harus jaga, tapi sesama muslim itu musuhan. Inti yang diserudarakan sama Allah bukan watonia. Walaupun tidak sama-sama bangsa Indonesia, kita dengan orang Jepang, kita dengan orang Amerika, kita dengan orang Arab, kita dengan orang Australia. Sesama muslim, ukhwah islamiyah. Usuh diniah. Paham nih ya? Loh, ada pun untuk sesa, selain muslim, itu adalah orang yang harus kita hargai. Semenjak tidak memusuhi Islam. Begitu loh. Gambarannya gini, kita di satu saudara. Sak keluarga kita ini satu keluarga. Yang bukan Muslim keluarga lain, tidak boleh kita musuhi, tidak boleh kita ganggu semenjak tidak merusak keluarga kita dan musuh kita. Gitu loh. Orang non Muslim itu nggak boleh kita ganggu, kita harus hargai. Cuma jangan karena mereka akhirnya kita nggak jadi ukhuwah. kita nggak jadi ikhwah, kita nggak jadi saudara. Lakak model ini gitu loh. Inti buat istilah uhuwa watonia, dah ono di Al Quran atau hadis. Inti dibuat uhuwa basyariah tidak ada di Al-Quran atau hadith Istilah inti buat sendiri Kemudian uhuwa islamiyah Yang diistilahkan dalam Al-Quran dan hadith Innamal mu'minuna ikhwah li akhihi li akhihi li akhihi Ini fiddin Inti buang semuanya hanya karena istilah-istilah yang ada buat ini semuanya Ini tidak benar Nah ini tidak Tidak benar Karena hati-hati Jangan kita alafu Kalau bahasa kasarnya tolol dalam masalah ini kita sesama kita akhirnya saling benci hanya karena kita buat istilah-istilah sendiri. Tidak tidak boleh gitu. tetap innamal mu'minuna eh ikhwah, ha? Al muslim akhul akhul muslim dan seterusnya banyak dalam ahadid dan ayat-ayat Al-Qur'an tadi itu. Lah kalau sudah satu saudara, lah kalau mereka itu saling bermusuhan bagaimana? Fa aslihu Tugasnya nggak perlu kamu pro sana nggak perlu si pro sini kalau ada muslim ini yang lagi bertike jangan pro sana atau pro sini aslihu bayna akhwaykum diislahkan begitu loh kan dia harus jelaskan komplit inna mal mukminuna ehwa fa aslihu bayna ahawaikum". usahanya tuh untuk mengislah bukan grup untuk saling memusuhan walat udwan itu sudah jelas lah kita kan enggak kita ini grup untuk untuk memusuhi gitu loh bukan untuk mengislah bukan faaslihubaina baina al ini enggak benar kita harapkan cerdas lah umat Islam itu yang cerdas gitu loh kita ini diadu domba sekarang ini ya dengan istilah-istilah baru kita ini mau diadu domba ini tidak boleh terjadi tetap harus kita bersama-sama ya semenjak Muslim harus kita bersatu karena Islamnya kita. Nah, Adapun kalau ada bertikai kita buatkan islah untuk jalur temu. Wasulhu khair, wasulhu khair. Nah, apalagi antar suami istri dulu. Wasulhu khair. Iyurida e islahan, yuafigilau baynauma. Kalau ada dua yang bertikai ini, saudara, kalau memang ada niat untuk islah pasti ada titik temunya pasti. Kalau nggak mau islah, ya nggak iso Wah ini antara go organisasi sama organisasi ini, antara kelompok ini sama kelompok ini, kalau tujuannya punya islah, pasti ada titik temunya, pasti. bainahuma. Tapi kalau memang tidak bisa, ya nggak bisa memang. Loh, memang kamu tidak mau islah kok. Inti minta tanazul, alasannya untuk membela Islam. Mana mungkin, ya dengan tanazul akan membela Islam. Walatana <tuh> zau, fatwashalu baina. Eh? fatafshalu wa tadhhab bari hukum. Kamu akan tidak akan ada kekuatan kalau ada tanazu. Karena itu udahlah. Nah, kita enggak mau percaya kalau kamu tadi itu untuk membela Islam tapi kamu tidak mengislah antara kaum muslimin tapi kamu membentuk tanazu kepada kaum muslimin. Itu fatafshalu wa tadhhab bari hukum. Kamu bukan punya kekuatan. Ambune dak ana kata wong Islam, entar lagi. Saling membenci di antara di antara kamu. Mudah-mudahan insya Allah sadar umat Islam ya. Bahwa kita ini diperdaya dan kita ini diadu domba. Had, ada yang perlu dibahas? perlu ada yang perlu ditambahi. Mau silakan. Cukup ya? Ayah, mau dibaca? Panjang itu. Halaman berapa? Halaman Mi'atan wa sab'ah Entah, entah, entah Anda lihat panjang tidak? Yang mana ini?